Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel aku, Kinoy. Oke teman-teman, terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Tapi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya, dan like-nya juga. Kita lanjutin lagi main Prisoner Architect-nya teman-teman. Kita saat ini grand-nya lagi bangun penjara sampai 50 ya teman-teman. Tapi kita belum bisa, kita baru buat sampai 35. Dan uang kita masih minus. Kayaknya kita perlu buka grand baru deh teman-teman, untuk mendapatkan uang dan kita bisa bangun penjara lagi. Kita buka grand yang tidak menggunakan duit, yang nggak perlu pakai uang. Kita ini deh kayaknya teman-teman, kita suruh crackdown on drugs. Jadi kita suruh mencari 3 narkotika ilegal teman-teman. Oke, kita klikin aja. Kok salahin. Nah ini caranya, yaitu dengan walaupun udah ada beberapa dapet tuh ya, ini 10% itu biasanya didapetin dengan tidak sengaja. Oke, kita bisa langsung di namanya di shakedown ini teman-teman, dan shakedown, dan mereka akan mulai mencari teman-teman. Kita percepat aja, para polisinya mulai mencari barang-barang tuh ya gitu teman-teman. Dan ya biasanya menemukan apa-apa barang-barang kayak gini nih. Apa tuh? Ini garpu buat ngegali tanah. Ini tali itu dari baju kalau nggak salah teman-teman. Jadi mereka gulung-gulung baju untuk kabur lewat sini nih, lewat pagar gitu teman-teman. Mereka bisa menemukan korek gitu buat merokok ya, apa aja dah. Jadi seperti itu, kita tinggal menunggu aja sih sebenarnya dapat beberapa barang gitu. Dan terutama sekarang yang kita dibutuhin adalah narkotika ya teman-teman. Jadi itu sudah 20%. Nanti kalau misalnya itu, misalnya belum dapat sampai 100%, kita bisa cari mulai di hari berikutnya teman-teman. Atau di malam aja sih sebenarnya. Lebih enak kalau gini malam. Jadi mereka ada di tempatnya gitu teman-teman. Oke, kita apain lagi ya? Mau rapi-rapi apa ya? Belum sih, mereka tinggal nunggu ini aja nih. Belum dapat nih, baru dapat dikit doang teman-teman. Tuh, oh dapat tuh satu lagi tuh. Udah 340 tuh. Oh, dapat handphone. Oh, banyak banget dapat yang baju dong. Mereka akan memeriksa di kasurnya, di toiletnya, dan di seluruh bajunya juga kadang-kadang teman-teman. Mereka cari di mana aja sih? Dan ini adalah nih suntikan teman-teman. Ini apa nih? Ini korek, ini handphone. Mereka dapat handphone dari kebiasaannya dari pengunjung. Walaupun kita sudah atur seperti ini, kadang-kadang pengunjungnya suka ngasih handphone gitu. Ataupun dia lewat barang teman-teman. Mereka diselundupin lewat barang. Misalnya ntar barang taruh sini, dan para tahanan kan ada yang bekerja di kitchen ya teman-teman. Nanti diambil kayak gitu. Entahlah, pokoknya tahu-tahu mereka dapat aja. Aneh-aneh banget. Ini aja nih, bor itu dapat dari mana bor? Coba, nggak ngerti. Orang pabrik aja belum kita buat, tapi ya begitulah. Nggak tahu kita dapatnya dia dari mana. Tahu-tahu mereka dapat aja. Tapi sebelumnya kita kan mau bikin lagi teman-teman, hingga sampai 50 penjara ya. Ini baru bikin berapa. Jadi aku mau bikin ulang, tapi kayaknya langsung di copy aja, tapi duitnya belum ada. Kita copy langsung aja ya. Kita ini aja teman-teman, kita buka, kita bikin bangunannya aja dulu kali ya. Kita copy aja deh langsung, nggak apa-apa, biarin nanti duitnya kapan aja datang. Sebenarnya kita udah bisa minjem duit belum ya? Bang Lawan kayaknya sini. Finance nggak bisa, belum bisa, kita belum. Sebenarnya ada nih di sini nih pinjaman bank, tapi nggak. Gak usah lah, biarin aja. Kita tungguin aja. Wah, nggak dapet teman-teman. Cuma dapet baru 70%. Baru sedikit. Kita tunggu sampai besok malamnya lagi ya. Oke. Kita perhatiin aja. Kita ngeliat-ngeliat aja. Kita bisa buka grand berikutnya nggak ya? Nggak bisa kayaknya teman-teman. Ini cuma 2, tapi kalau kalian mau buka grand berikutnya, kalian bisa buka ini teman-teman dengan membeli seharga 500. Itu kita coba buat ya teman-teman.
Tapi kita mau buka grand apa ya? Oh iya, buka grand yang satu lagi deh. Kita buka grand yang satu lagi, biar 3 grand sekaligus saja nggak apa-apa. Tapi kita nunggu uang dulu nih. Dapetin 500 perak. Oke, barang-barang diangkut, sampah. Leh, buka sampah doang. Oh enggak tuh, diangkat juga. Oke, kalau kita dapat 500 kita langsung bukain aja nih. Oke, udah dapat 500 extra grand. Nah. Tuh, jadi nanti kita bisa buka grand yang berikutnya jadi sampai 3, teman-teman. Kita sampai 3 itu aku mau bikin mau buka yang mana ya? Kayaknya mau buka ini deh, teman-teman. Nih. Apa sih nutrisi, jadi inmate nutrisi research, jadi kita suruh mengatur nutrisi atau makanan para tahanan ya, teman-teman. Di sini kita ditugasin, kalau kalian bisa lihat ada serve a single low quantity, jadi kita suruh melayani mereka dengan a single itu satu kali dengan kuantitas yang low, rendah, dan low variety meal, artinya jenis-jenis makanan yang rendah juga, selama 2 hari. Dan kemudian kita di hari berikutnya kita bisa melayani mereka dengan kebalikannya, dengan 3 kali makan dengan kualitas yang tinggi dan kuantitas banyak juga yang tinggi, teman-teman. Jadi kayaknya kita mau buka grand yang itu aja. Ini udah belum masih 3 jam, kita masih tunggu-tunggu. Wah, ini lapangan kita kok nggak ada yang jaga ya lapangannya. Biasanya polisinya lagi istirahat. Oke. Kayaknya sih sudah oke semuanya, tinggal buka-buka grand. Tinggal kita nambahin kapasitas penjara aja sih, teman-teman. Kalau semakin banyak penjara kita akan semakin cepat dapat duitnya, teman-teman. Kayak gitu sih. Oke. Wah, mereka lagi makan. Nah. Mereka kebanyakan marah-marah mulu. Marah-marah mulu jadi dihukum. Kenapa harus lewat sini coba? Oke, udah belum? Oh, belum. Kita lagi. Kita masih menunggu. Kita juga menunggu malam nih. Nanti setelah itu kita shakedown lagi, teman-teman, untuk cari barang-barang para tahanan, terutama narkotikanya sih. Oke. Mana lagi ya? Oh, ini hutan kita nih, mantep nih, teman-teman. Tapi bibitnya tuh, kalau yang masih berkedip-kedip ini artinya belum ditanam. Kalau yang kayak gini udah ditanam. Ini yang kayak gini udah ditanam. Ini baru datang doang sih sebenarnya. Itu lagi mau diapain tuh? Sama tukang taman ya, ini tukang tamannya. Oke, tuh grandnya udah kebuka kayaknya nih. Nah, ini extra grand sudah kebuka. Jadi kita bisa buka. Nah, jadi kita bisa nambahin 3 grand, 3 tugas sekaligus, teman-teman. Jadi kita mau langsung ini aja nih. Inmate Nutrition Research. Oke. Jadi kita buka di polisi. Nah, kita tadi kan suruh single. Single itu artinya satu kali makan, teman-teman. Dengan kualitas rendah, ini udah low. Oke, ini untuk para tahanan ya. Slow, terus kemudian kita selama 2 hari ya, teman-teman. Tapi makannya harus 1 kali. Jadi kita ubah sini. Kita suruh makan mereka di sore hari aja. Ini kita suruh lock up aja deh. Nah, ini kita dikurung aja. Nah, jadi cuma makan 1 kali doang, teman-teman. Oke, nanti ini akan berjalan sih. Sip. Oke, sudah malam nih, teman-teman. Kita mulai shakedown lagi, mencari barang-barang lagi, teman-teman. Cari barang-barang. Nah, ini kita sudah berjalan nih, teman-teman. Ini 2%, artinya sudah 2% dari 2 hari ya. Kita harus ini 2 hari melayani makanan dengan kualitas rendah, dan ini juga 2 hari dengan kualitas tinggi. Itu, teman-teman. Ya, ini kita masih mencari shakedown. Wah, ini udah 90%. Berarti tinggal sedikit lagi. Ini poison ini ini narkotik nih. Wow, alat suntik. Bahaya banget. Dia dapat alat suntik tuh dari sini, teman-teman, biasanya. Dari dokter dia ngambil. Dia masuk ke ruangan dokter, ngambil biasanya sih kayak gitu.
Masih menunggu. Kalau udah 100% kita berhenti, bisa hentiin aja sih shakedownnya, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau lanjut juga nggak apa-apa, teman-teman. Kita percepat lagi lagi ya, biar cepat selesai. Biar kita mau bikin-bikin rumah yang berikutnya. Bikin penjara. Ayo dong, mana nih narkotikanya? Kita malah ngarepin tahanannya bawa narkotika. Seharusnya jangan. Tapi kita butuh duitnya, gimana dong? Lumayan dapat 15.000. Oke. Mau bikin penjara lagi nih, susah banget duitnya. Apa kita perlu minjem bank kali ya, teman-teman? Biar kalian tahu gitu cara ngembaliin uangnya gitu. Tapi nanti aja dulu deh. Kita tinggal dapetin ini nih, ya ampun. Belum ada lagi di penjaranya. Oh, dapat lagi. Belum. Mana lagi ya? Mungkin karena jaraknya terlalu dekat kali ya, jadi belum dapat barang lagi. Tapi udah satu nih, dapat satu. Oke, sip. Ternyata kita tidak dapat lagi narkotikanya, teman-teman. Udah di hari berikutnya. Oke, berarti kita bisa ngarepin ini aja nih. Oke, nggak dapat, kita cuma dapat 90%. Cuma dapat satu doang tadi kayaknya ya. Ini, wah, mereka sedang nebang-nebang pohon. Ayo ambil-ambil. Kita butuh duit banyak. Kayaknya pohonan itu. Penghasilan dari hutan kita itu cuma cukup buat ngasih makan para tahanan doang deh. Sama ngasih makan buat para petugas, teman-teman. Belum bisa dapat ngasihin uang lebih. Nanti kalau kita udah bikin pabrik deh, teman-teman, kalau nggak salah, kita baru bisa menghasilkan uang yang banyak. Kayak gitu sih. Ini para tahanannya kebanyakan pada marah-marah mulu. Jadinya mereka dikurung dulu deh. Mungkin karena kita masih kualitasnya masih buruk, kayaknya kayak gini sih, teman-teman. Jadinya ya masih jelek dah. Mereka masih suka marah-marah. Jadi kalau kita sudah banyak, sudah duit sudah banyak gitu. Jadi kita bisa bangun-bangun fasilitas-fasilitas yang lain, teman-teman. Mana nih, kita ngapain lagi ya? Oke, kita masih lama ini. Kita nungguin malam lagi sekali lagi, teman-teman, untuk dapetin uang. Setelah itu kita bisa bikin. Ini juga nih sebenarnya kantinnya udah harus perlu dibesarin sih sebenarnya, teman-teman. Kayaknya kita perlu buka pinjaman uang di bank deh, teman-teman, di sini deh. Kita nungguin duit dulu deh, 500 deh. $500 lagi untuk dapat pinjaman uang. Tapi hutan kita nebang-nebang pohon deh. Kita nebang-nebang pohon biar dapat duit tambahan. Setelah itu kita bisa pinjam dari bank. Oke, ini nih, wah, banyak ini nih pohon. Oke. Oke, ini udah dapat, kita pinjam bank Luana. Udah dapat 500, kita buka tentang pinjaman bank, teman-teman. Sip. Oke, mereka sudah di lock up nih, udah malam, udah jam 7 malam kayaknya, teman-teman deh. Tapi masih terang. Biasa kalau di ekspor kita banyak dapat duitnya. Oke, kita ini aja nih. Oh, kok mereka lagi shower, lagi mandi dulu sebentar. Nah, udah lock up lagi. Kita tunggu mereka sampai tidur aja, teman-teman. Dan ini sudah 50% jalan. Oke, mereka sudah tidur. Kita bisa cari-cari lagi shakedown. Kita cari-cari barang-barang lagi. Semoga dapat ya narkotikanya. Biar kita cepat dapat uang. Oke. Belum dapat. Oh, wow, mana?
belum ada deh. Mungkin aku akan cepetin aja kali ya teman-teman ya, sampai ininya lulus dan ininya juga sampai ininya sudah selesai atau dan juga sampai ininya selesai teman-teman. Karena kita mau abis ini mau bikin apa tuh? Mau bikin penjara baru teman-teman. Kayaknya ini kita lewatin aja. Cuma nyari barang-barang sekaligus kita ngelewatin ini. Ini 2 hari, ini juga 2 hari teman-teman. Oke ya, gua akan skip aja. Oke teman-teman, kita sudah ngelewatin ini tadi, pencarian narkotika, dan sudah dapat teman-teman, dan kita sudah dapat duit 15.000. Kita langsung bikin penjara aja lah ya teman-teman. Kita di quick build aja, di clone, kita langsung bikin yang ini aja nih. Kita drag aja segini semuanya. Ah, kemudian kita masih taruh di sini aja lah ya, di sampingnya aja nggak apa-apa. Oke, satu-satu aja deh. Coba kalau sebelah aja dulu deh. Duitnya aja ya, kita ngarepin duit sebelah dulu deh. Kita siapin duitnya dulu ada apa enggak. Kita pasang sini. Nah, semoga duitnya ada. Jadi kita bangun sebelah-sebelah dulu teman-teman. Jadi jangan sampai ngutang lah kalau bisa. Tapi kita pinjaman bank udah dapat belum ya kira-kira teman-teman? Udah belum ya? Oh udah nih teman-teman, pinjaman bank. Jadi kalau mau minjem bank tuh di sini deh. Mana ya? Di finance. Di mana ya? Nah, ini mah jual. Jual harganya dapat 120.000 tuh teman-teman kalau kalian mau jual. Ya, seharganya sesuai gitu teman-teman. Gimana ya kita minjem, kayaknya nggak bisa minjem duit deh. Nah ini teman-teman nih, kalau kalian mau minjem uang di bank sini nih, di Grand juga ya teman-teman. Oke, kita percepat dikit nih. Coba, oke, mereka sedang membangun lagi penjara kita biar sampai 50 teman-teman. Duitnya masih ada 5.000. Tahu dah. Kalau yang kita gerakin ini belum sama barang-barangnya dah teman-teman. Kalau nggak salah ini tadi kan kita ada sekitar 14.000 apa 14.000 ya teman-teman. Dan duitnya sisanya itu kayaknya cuma buat bangunan. Kalau ini sisanya belum di barang-barang. Nggak tahu deh, kita tadi udah termasuk barang atau belum, belum tentu juga sih. Tuh baru tuh. Nah kan kalau udah bangun tuh radiator, phone booth, shower head lah semuanya. Kayaknya beda gitu. Kita, nah ini udah tinggal dikit lagi sini. Tadi udah lewatin ini, kemudian kita buka ini teman-teman. Kita lanjutin di 16. Apa kita lanjutin di yang three variety kayak gitu teman-teman. Kemudian kita buka pinjaman bank yuk. Kita minjem berapa ya? Caranya gimana ya? You can borrow a large jam-jam ke. Oh, maksimum pinjamannya 2.500 ya lo. Your credit rating dikit banget dong. Coba kita tuh dapatnya bayarnya $25 per hari. Coba kita pinjam aja. Udah cuma dapat 2.500. Gak apa-apa lah. Kita bisa buka grand yang berikutnya aja ya teman-teman, biar kita dapat duit lagi dan kita bisa bikin penjara lagi teman-teman. Biar sampai 50. Kita buka grand apa ya? Ini wah, ini pinjaman jangka panjang ini teman-teman. Lama banget ini. Berapa hari ya kalau nggak salah. Ini sekolahan butuh ini juga, butuh ruangan kelas. Wow. Ini pabrik sih, ini mah belum ada pabrik. Wah, harusnya ini nih stool, remove the supply stool tools. Oh, ini harusnya nih tadi, ini termasuk nih shakedown tadi nih. Tapi kita belum. Harusnya belum bisa kebuka sih. Kita harus nyelesain
grand. Kita harus selesain salah satu grandnya baru ini datang teman-teman. Kayaknya kita mau cepetin aja ya teman-teman untuk mendapetin uang. Kita buka sampai sini. Oke, aku akan skip aja sampai aku akan sampai ini hampir hampir selesai ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini sudah kebuka teman-teman. Dan kita tadi pelayanan makanannya kita sudah selesai. Jadi kita bisa kembaliin lagi. Jadi berapa ya, jadi 2 kali atau 3 kali. Kita jadiin ini aja medium aja. Untuk makanannya kita jadiin medium. Mana sih? Nah ini sini. Kan high, kita jadiin medium aja. Oke di rezimnya. Oke dah gak apa-apa. 3 kali mereka, jangan, mereka makannya 2 kali aja, siang dan salah nih, pagi harusnya, pagi dan sore. Aku mau taruh di sini dia, sini sini. Nah ini ke lapangan aja dia, salah, lu ke lapangan. Nah sip, jadi mereka di lapangannya 2 jam, makannya 2 kali aja. Oke, kita sudah dapat, jadi kita bisa buka. Ini udah tinggal udah 41. Inian, kita bikin lagi. Dan ini kayaknya di sebelahnya, teman-teman. Kita bikin lagi pokoknya sampai 50. Kita buat lagi sini. Oke, sip. Mantap. Kemudian kita bisa buka grand yang berikutnya. Aku mau buka apa ya, teman-teman? Biar dapat duit. Kayaknya ini nih tool cleanup nih tadi aku bilang teman, kita cari barang-barang. Biasanya kadang-kadang suka sudah kepak, sudah kan tadi kan kita udah lumayan cari-cari, kayaknya itu udah termasuk dari sini. Coba kita buka aja. Kita buka ya. Oh, belum. Berarti kita harus mulai dari awal lagi kayaknya kalau nggak salah cari-carinya. Kita ini udah mau pagi, kita mau shakedown-nya nanti aja deh. Kita malam aja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu presentasi tag-nya. Kayaknya besok ini sudah rapi deh. Kayaknya aku mau bikin sampai 50 dan kemudian aku besok kita mau buka grand berikut ya teman-teman. Oke, jika kalian suka jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Bye. Kita save dulu.